long PhD. He is a researcher from Oxford University. He has conducted many research in across Southeast Asia countries, in particular Indonesia. Jadi beliau adalah peneliti dari Oxford University yang sudah melakukan banyak peneliti di sejumlah negara Asia Tenggara, terutama Indonesia. Di Indonesia sudah mengunjungi banyak provinsi dan daerah untuk mengkaji terkait dengan sejarah Islam dan juga beberapa kelompok-kelompok Islamnya. Oke, okay, for Kevin, the time is for you. Continue. Thank you. Thank you. Saya berdiri di sini ya. Saya mungkin tidak sekuat Pak Rektor tadi ya. Takutnya kalau saya di sana nanti saya agak tiduran, agak kuat. So, thank you all so much. Dan dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengampun. Thank you to the panitia, thank you to Pak Deka dan juga Pak Ketas Usuludin, Usuludin Adam dan apa ya. Thank you also to Pak Rektor Yayan Palu for making me at home here. Saya dari awal November juga di sini dan saya juga sangat senang bisa berpelatihan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan dari Yayan Palu. Tadi saya juga saya berencana berpresentasi dalam bahasa Indonesia. Tapi karena tadi Pak Rektor juga mau berpresentasi dalam bahasa Indonesia, saya rasa kita gantian ya. Saya berpresentasi dalam bahasa Inggris saja. Tapi dengan nasihat dari kawan kita dari Tarlanto yang tadi bilang, oh sekali-sekali bahasa Inggris tidak apa-apa ya. Saya juga saya ikuti itu ya, sekali-sekali bahasa Indonesia tidak apa-apa. Saya juga rasa sebelum saya mulai bicara, kita sudah ada sebuah tanda. Saya nggak tahu ini ibu saya nggak tahu integratif ya. Kalau lihat panel hari ini, ada tiga orang Indonesia, tiga-tiganya pakai dasi, terus ada satu orang asing pakai tenunan Indonesia. Jadi mungkin untuk tahap lebih lanjut ya, nanti kita semuanya pakai dasi yang dibikin dari tenunan. Ya, coba kita mikir dulu ya. So, my task today, I was asked by the committee to speak about my research in the history of Islam in Southeast Asia. Because the topic we have today is not just a topic for the future. This is also a topic of our past, right? The idea of pengembangan masyarakat Islam, the idea of multiculturalism dalam masyarakat Islam, is not just something that will happen in the future. It's also something that we have seen in the past in Indonesia. So my discussion today is to think about strengthening the Islamic society of Indonesia in the past. And I want to do this connected to my research, which is about Islamic mass organizations. Nah, ini mungkin ada di sini yang sudah tahu bahwa penelitian saya tahun ini memang terkait dengan organisasi massa Islam di Indonesia. Dan tahun ini khususnya saya meneliti mengenai organisasi Islam yang berbasis di luar Jawa. Tapi dari dulu saya mulai berpenelitian di Indonesia pada tahun 2005. Saya juga berpenelitian mengenai organisasi massa Islam di sini. Karena saya rasa organisasi massa Islam di Indonesia ada peranan yang sangat besar, yang sangat unik, dan yang sangat penting dipahami, terutama untuk kami yang meneliti dari luar. Jadi hari ini saya akan mengaitkan organisasi Islam dengan topik hari ini, Strengthening Muslim Society. Dan nanti sampai terakhir, mudah-mudahan kita bisa masuk ke multikulturalisme ya. So, mari kita mulai. So to think about a historical approach, we already have about one century of data, right? So Islamic organizations in Indonesia began around 1906 or 1911. So we have about one century.
about 100 years. I also believe that Indonesian Islamic organizations are unique. Tadi Pak Rektor juga sebut IJIS, Annual International Conference of Islamic Studies, yang mudah-mudahan akan dapat kalung dalam kesempatan. Tahun ini sebenarnya saya juga ikut waktu IJIS di Lampung, dan yang saya presentasikan adalah yang kedua itu, Indonesian Islamic Organizations are unique. Karena saya memang merasa peranan organisasi masa Islam di Indonesia memang berbeda dengan peranan organisasi Islam di negara-negara lain, baik negara tetangga seperti Malaysia, baik negara yang jauh, Mesir, Morocco, baik negara yang minoritas misalnya, macam Amerika atau Inggris. But I think because they are unique, we need to research them, right? Layak diteliti. Islamic organizations in Indonesia come in many kinds, right? We have some that are for proselytization, dakwah. We have some that are for education, pendidikan. We have some that are social. We have some that are theological. But the ones that are most interesting to me are the ones that are comprehensive, right? So there are organizations in Indonesia that have education and dakwah and social and even political, right? And all of these other roles in society, theological. And so the organizations that I will talk about most are the comprehensive organizations. Nah, yang terkenal di Indonesia sebagai organisasi komprehensif, sebenarnya kalau lihat dari penelitian yang ada dari luar, hanya dua organisasi Indonesia yang terkenal, yaitu NU sama Muhammadiyah. Akan tetapi, saya yakin bahwa organisasi-organisasi Islam selain NU dan Muhammadiyah juga sangat penting, sangat layak diteliti, sangat berpengaruh di masyarakat, jadi benar-benar kita bisa melibatkan beberapa di antara itu juga. If we continue on, here we go, thank you. Indonesian Islamic organizations actually began from economics, right? The first major Islamic organization was an economic organization, right? Sarekat Islam mulai sebagai sarekat dagang Islam. Jadi itu mulai dari dasar ekonomi. Adakah di sini dari Kementerian Pendidikan? Yes. Adakah yang berani mengakui itu? Saya tahu tak ada laku di bawah Kementerian Pendidikannya. Saya agak bermasalah dengan Kementerian Pendidikan ini. Sorry. Karena banyak di Kementerian itu, baik di textbooknya, namanya buku pelajarannya, baik di pengumumannya, baik juga di Kementerian Pariwisata juga muncul seperti ini. Banyak yang bilang, oh, kebangkitan nasional Indonesia mulai pada tahun 1908. I'm like, really? Saya sebagai sejarawan, saya agak kurang setuju. Kalau lihat 1908, yang didirikan adalah Budi Utomo. Okay, if we're talking about multiculturalism, Budi Utomo is not multicultural. No. Budi Utomo is a Javanese organization. Mereka antara tujuannya untuk menjunjung tinggi bahasa Jawa, untuk mengembangkan budaya Jawa, itu bukan Indonesia, itu beda. Walaupun mereka adalah sebuah organisasi yang modern, yang mereka memperjuangkan itu Jawa. Kalau saya lihat kebangkitan nasional Indonesia, saya akan lain dengan masyarakat dagang Islam atau masyarakat Islam. Mereka tujuannya seperti apa? Mereka tujuannya untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dari pihak asli pihak pribumi Indonesia. Dan anggotanya para awalnya yang memang mulai dari Islam, tapi sampai ke daerah itu juga ada anggota yang non Muslim yang masih ikut dalam masyarakat Islam. Islam itu yang tanda kepribumian, bukan tanda agamanya para awalnya. So saya kalau mulai kebangkitan nasional Indonesia, saya mungkin mulai dari tahun 1906 atau 1911. Akan tetapi saya harus mengakui, we've got to admit, masyarakat Islam was not multicultural, right? Or they were limited, bilang aja they were limited in being multicultural.
Dan ini adalah penelitian yang sangat bagus dari kawan kita di UIN Jakarta, Azumadi Azra, yang pernah menulis mengenai, bolehkah saya bilang kerisuhannya, the problems that emerged between Sarkat Islam and traders who were ethnically Chinese, right? Saudagar yang keturunan Tionghoa memang dibusukkan oleh Sarkat Islam pada awalnya. Sampai ada beberapa tempat yang demonya tidak hanya demo aksi damai, tapi sampai demo yang termasuk kekerasan anti Tionghoa di bawah naungan Sarkat Islam. Jadi walaupun organisasi Islam di Indonesia mulai dengan dasar mau menguatkan orang pribumi, orang muslim terutama, mereka juga gak bisa dianggap multikultural secara seutuhnya karena memusuhkan orang yang berketurunan berlainan. But from economic beginnings, we had more developments. So if we see, you have developments in the social sphere, right? Nah, bidang sosial ini terkait dengan ekonomi juga ya. Dan beberapa kegiatan sosial itu juga terkait dengan keperluan ekonomi dari anggotanya. Jadi contohnya, kalau kita lihat kegiatan seperti apa, Sarkat Islam sampai turun ke daerah, Sarkat Islam sampai turun di bandar, apa yang paling populer di antara kegiatannya. Salah satunya ada koperasi untuk pemakaman, karena banyak orang yang memang tidak ada simpanan untuk makaman, tidak ada simpanan untuk beli tanahnya, tidak ada simpanan untuk semua persiapannya, semua kegiatan yang diperlukan untuk memakamkan sebuah jenazah. Jadi salah satu pelayanan dari Sarkat Islam, anggotanya dapat pelayanan untuk pemakaman, itu sebuah koperasi. Nah itu sebenarnya sosial, akan tetapi sosial itu berangkat dari kebutuhan ekonomi dari anggotanya. Jadi dari ekonomi itu masuk ke sosial, dan itu juga termasuk sebuah penguatan, this is a strengthening of Muslim society. So this is a strengthening, but it's not a strengthening that's multicultural too, right? Ini masih dalam pola pikir umat Muslim, umat Islam. But this was very, very popular, right? The social reasons for joining Islamic organizations were the largest reasons, right? Even after Sarkat Islam masuk politik, masih kebanyakan anggotanya, the majority of its members, joined for social reasons, not for political reasons. Other organizations also took on a social mission. So I think Muhammadiyah is very famous for this, because Muhammadiyah in the colonial era was already ready to compete with Dutch organizations. So if the Dutch put up a hospital, okay, Muhammadiyah puts up a hospital, right? If the Dutch open a school, Muhammadiyah opens a school. And so many of these organizations began a social mission to balance out the influence from the colonizers, from the colonial powers. And this takes us into their educational mission. So the educational mission is very clear, is very famous, and this is one of the greatest contributions of Islamic organizations to the strengthening of Muslim society. This includes social capital too, right? Education is not just reading, it's not just writing. It is also the social capital for the students. So, sebelum ada organisasi Islam, pasti sudah ada sekolah Islam. Dan sekolah Islam dianggap sebuah benteng, sebuah tempat pertahanan untuk budaya dan penguatan masyarakat Muslim. Akan tetapi, ada perubahan dengan didirikan organisasi masa Islam pada awal abad yang lalu, karena mereka pada umumnya membawa sebuah bentuk pelajaran, bentuk persekolahan yang baru dengan cara-cara dalam tanda kutip modern, right? Duduk di kelas dengan meja, ada mata kuliah yang tertentu, ada tingkatan sepele kelas yang dinaik setiap tahun. Itu sebuah bentuk pendidikan yang baru, yang dibawa pada umumnya atau diasosiasikan dengan organisasi Islam yang datang pada awal abad yang lalu, abad ke-20. This was a major contribution, because by studying in the new format, Muslim students could learn skills that they could use working in the government.
So a graduate of a Muhammadiyah school could work in an office with the Dutch. Karena mereka di sekolah Muhammadiyah yang pernah belajar kemampuan-kemampuan yang diperlukan di dalam kantor controller atau kantor pemerintah yang lain-lainnya. Jadi ini juga bakal social capital untuk mereka yang belajar di sekolah yang bentuknya pendidikan baru, pendidikan dalam tanda kutip modern. Come back, we're not quite yet. But these also gave Muslims new ways to advance, right? Tidak hanya mereka kerja di kantor pemerintah atau di kantor yang terkait dengan penjajahan, tapi mereka juga dapat skill-skill yang bisa dipakai untuk tujuan yang lain di dalam masyarakat. So this is a strengthening in many different ways of the Muslim community through the new types of education. The new types of education and the new types of effort that Muslim students could engage in led them to nationalism. And this nationalist pedigree is very clear. Dari dulu memang organisasi Islam sangat terkenal dan layak dikenal sebagai pelopor nasionalisme Islam di Indonesia. Nasionalisme Indonesia pada umumnya, tapi khususnya nasionalisme Islam. So Muhammadiyah and NU and Al Khairah and Nahdlatul Wathan and Jamiatul Wasliyah and Qurti and Mahfalawar and so many other organizations became the leaders of nationalism. So in their schools, they would use Indonesian. They would use the Indonesian language. In their schools, they would teach about the rights of Indonesian people, right? They would teach about rights, they would teach about citizenship. And this became the basis for nationalism. Nah, nasionalisme, kebangsaan yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, atau diajarkan oleh organisasi-organisasi itu, adalah sebuah kebangsaan yang supra-etnis, right? Super-etnik, misalnya. Ini di atas identitas suku atau di atas identitas ras. Jadi dalam komunitas ini, seorang yang keturunan Jawa dengan seorang yang keturunan Batak, dengan seorang yang keturunan Kaili, dengan seorang yang keturunan Lombok atau Timur, mereka bisa bersama-sama di dalam organisasi berbasis agamanya, dan mereka bisa anggap diri setara dengan orang Indonesia yang lain. Ini adalah sebuah kontribusi yang sangat heboh saya rasa, dan tidak hanya saya, juga sejarawan baik dalam negeri baik luar negeri menganggap diri sebagai sebuah sumbangan organisasi Islam di Indonesia terhadap nasionalisme atau pembentukan kebangsaan di Indonesia yang memang tidak ada kaitannya. Perasaan persamaan di dalam organisasi Islam, di dalam organisasi umat adalah basis perasaan persamaan nasional yang berkembang dan kemudian hari. But supra-ethnic does not mean that they lose their cultural roots, right? Masih dihargai budaya-budaya lokal, masih dihargai tradisi-tradisi lokal. Akan tetapi, tradisi itu, identitas itu dihargai dalam konteks yang lebih nasional, yang supra-ethnic. Jadi etnis-etnis itu tidak hilang identitas sendiri, tapi dengan menjaga identitas sendiri masih bisa kerjasama dengan orang yang suku yang lain. Malah kadang-kadang dengan orang yang beragama yang lain. Saya mau ambil satu contoh seorang aktivis yang sangat terkenal. Mungkin ada di sini yang pernah dengar namanya, Abdul Karim Koi Cheng Hien. Dan di sini kita lihat fotonya dari arsip nasional koleksi Muhammadiyah di sana. Koi Cheng Hien, dia lahir sebagai seorang putra dari dua orang pendatang dari Fujian di Tionghoa, di Tiongkok, datang ke Padang pada akhir abad ke-19 dan beliau lahir pada tahun 1905 kalau tidak salah di Padang, dan lahir di sebuah golongan yang Tionghoa kebanyakannya Buddha atau Konghucu. Dia belakangan masuk Kristen, tapi untuk keperluan dagangnya, untuk keperluan bisnisnya, dia pindah ke sebuah tempat di Bengkulu, namanya Bengkulu. Dan di sana tidak ada gereja, jadi selama 2 tahun dia tidak beribadah sampai dia ada panggilan hatinya, dia belakangan masuk Islam, beragama menjadi seorang Muslim. Dan sebagai orang Muslim, dia juga sangat aktif dalam organisasi. Malah ada 2 organisasi yang dia dirikan sendiri. Yang satu, organisasi walaupun dia Muslim, dia mendirikan sebuah organisasi untuk orang Tionghoa sebengkulu, di mana mereka bisa berkumpul, bisa
berdebat, bisa juga berkegiatan yang sosial saja untuk mengikat perasaan bersama dan mengikat perasaan bersama dengan orang lokal juga, tidak hanya orang Jawa, tapi mereka kerja sama dengan orang lokal Bengkulu. Dia juga sangat aktif di dalam Muhammadiyah. Dan sebenarnya aktivis Muhammadiyah, dia walaupun tidak aktif di Bengkulu, dia dipanggil oleh Bung Karno sendiri ke Bengkulu karena Bung Karno lihat aktivitasnya di provinsi Bengkulu, di daerah Bengkulu itu begitu hebat, dan melihat bagaimana ciri khas kepemimpinan orang ini, Abdul Karim Kuij ini. Sampai Bung Karno sendiri waktu dia diasingkan ke Bengkulu, di mana dia ketemu Ibu Fatmawati, dia sendiri yang meminta kepada Kuij ini untuk menjadi ketua Muhammadiyah, ketua provinsi Muhammadiyah, wilayah Muhammadiyah se-Bengkulu. That's pretty impressive, right? Seorang Tionghoa, latar belakangnya Konghucu, Buddha, Kristen, tapi masuk Islam, bisa diterima dalam Muhammadiyah sebagai seorang ketua wilayah. Sampai dia juga, ini dokumennya adalah sebuah potret konsul, ini potret ketua wilayah. Waktu dia datang ke mutamar-mutamar nasional pada tahun 30-an, 40-an. Nah, itu saya rasa sebuah contoh bagaimana organisasi Islam ini bisa menerima orang bersuku apapun, beretnis apapun, atas dasar Islam. Nah, kalau saya ambil kesimpulan sejauh ini, pada zaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka, organisasi Islam dalam 35 tahun awal, they were the main vehicles for strengthening the Islamic community. So what strengthened the Islamic community more than anything else? I believe it was Islamic organizations. Because these organizations gave the skills, gave the social capital, gave the ideas that would strengthen the Islamic community. Now this is from the colonial era. Bagaimana kalau kita masuk ke zaman Indonesia Merdeka? Coba lihat. Ini di zaman Indonesia Merdeka masih berperanannya sangat penting. They still had an important role. But that role changed, right? Because after independence, the Indonesian government wanted to be the leaders in strengthening the Indonesian people, right? After independence, the Indonesian government wanted to found schools and give economic help and give social help. The Indonesian government became the basis for identity between ethnicities. Jadi dengan didirikan sebuah pemerintah Indonesia Merdeka, pemerintah Indonesia Merdeka itu menjadi basis kerjasama antar suku, antar etnis, menjadi basis penguatan masyarakat Indonesia. Jadi kira-kira bagaimana peranan untuk organisasi Islam? Organisasi Islam masih sangat berperan untuk mengembangkan, untuk menguatkan umatnya. Akan tetapi mereka kadang-kadang juga they sometimes disagree with the government about this. Saya kalau di Indonesia, saya biasanya berbasis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, di Ciputat sebelumnya di Jakarta. Dan di sana banyak kawan-kawan saya yang bilang, untung Kevin datang ke Indonesia pada zaman reformasi. Kalau Kevin datang ke Indonesia pada tahun 80-an, susah juga orang asing mengerti mengenai Islam. Kalau Kevin datang pada tahun 70-an, banyak yang curiga atas orang yang aktivis Islam, atas organisasi Islam pada tahun 70-an. So I know, even in the 1950s, sejarah yang saya teliti kebanyakan pada tahun 40-an, 50-an, pada zaman itu pula, walaupun Masyumi begitu aktif, walaupun NU aktif sebagai sebuah partai politik langsung, masih ada yang sangat curiga, yang masih ragu-ragu apakah organisasi Islam ini memang mendukung Indonesia dan apakah mereka bisa menguatkan umat di Indonesia, di konteks Indonesia. There were suspicions, right? There were problems. Juga ada dari organisasi Islam itu suspicions or problems melihat pemerintahnya. Apakah pemerintah itu adil terhadap orang Muslim? Apakah pemerintah itu menghargai, menguatkan, mengembangkan umat Islam? Memang pernah ada saling curiga atau saling bermasalah kadang-kadang. Akan tetapi saya merasa organisasi Islam ini adalah sebuah wadah yang layak untuk membawa isu-isu atau masalah atau kepentingan umatnya
ke depan Amerika atau ke depan dunia internasional malah. Karena sejak tahun 90-an organisasi Islam yang juga dapat dukungan dari dunia internasional, baik di negara Timur Tengah, baik di negara lain. When we look at this, there is some continuity, there is some growth. So, continuity, apa yang tetap bersama? Saya rasa visi-misi dari organisasi Islam tetap bersama sesudah Indonesia merdeka. Tetap memperjuangkan pendidikan, tetap memperjuangkan sosial, tetap memperjuangkan dakwah. Masih juga, saya rasa, tetap memperjuangkan nasionalisme, tetap mendukung Indonesia sebagai sebuah negara. Tetapi ada juga pengembangan di dalam organisasi Islam. Jadi banyak organisasi Islam yang secara resmi terbentuk sesudah Indonesia merdeka. Kalau Nata Kewatan di Lombok dibentuk pada tahun 53, sudah Indonesia merdeka. Patul Anwar atau banyak juga yang didirikan sesudah Indonesia merdeka karena waktunya lebih mengizinkan untuk membentuk sebuah organisasi Islam yang resmi. Malah di sini juga Al-Qaeda secara resmi sebagai organisasi, bukan sebagai sekolah, tapi sebagai organisasi. Dibentuk pada tahun 56. So the number of, the number of organizations grew. Ada juga sebuah perubahan dalam ini, bahwa sejak Indonesia merdeka, saya rasa organisasi Islam yang komprehensif, yang paling besar itu, the mass comprehensive mainline Islamic organizations, are lebih, ini gue udah campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, udah gak bisa mikir dalam satu. Mereka lebih terbuka terhadap antikulturalisme. Karena mereka lebih percaya diri, sampai mereka bisa terbuka terhadap orang yang di luar organisasinya untuk kerjasama dalam konteks multikultural. So, let's move on towards multicultural. So, almost all organizations in Indonesia are multicultural. Right? NU, Muhammadiyah, Persis, Jemaah Wasliyah, all of these organizations have multiple ethnicities, have multiple races, and they're active in many areas. All of these organizations, kalau kita lihat dari pendidikan yang dikasih oleh organisasi ini, pendidikan itu juga multikultural. Saya rasa tidak ada di Indonesia sebuah sekolah Islam yang tidak mengajar lebih dari satu bahasa. Pasti mereka mengajar bahasa Indonesia, pasti mereka mengajar bahasa Arab sedikitnya. Dan kebanyakan juga mengajar bahasa Inggris. Nah itu juga sebuah dasar multikultural untuk pendidikan Islam. Foreign scholarship, orang seperti saya yang datang dari luar negeri untuk melihat organisasi Islam di Indonesia dan kontribusinya terhadap multikulturalisme, juga melihat bahwa organisasi Islam di Indonesia cukup toleran. Akan tetapi, walaupun mereka toleran, toleransinya tidak seperti apa yang kita lihat di luar negeri. Jadi toleransi di sini tidak sama visi toleransinya dengan toleransi yang di barat. Nah bagaimana gitu? Saya ada seorang kawan namanya Jerry Munchak. Dia tulis sebuah buku namanya Tolerance Without Liberalism. Right? Jadi ada toleransi, tapi itu bukan toleransi berarti liberalisme. Toleransi tetap toleransi, tapi tidak harus liberal. Nah bagaimana gitu? Dia sebenarnya saya rasa sangat menarik. Dia pada tahun 2010, dia pernah bersurvei di utama nasional beberapa organisasi Islam dan dia bertanya kepada mereka apakah layak ada wali kota Manado yang non muslim. Okay, dan kebanyakan bilang iya. Apakah layak di kota Manado yang mayoritas non muslim ada wali kota yang muslim? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak, ada yang bilang layaknya kalau kota mayoritas non muslim wali kotanya juga non muslim. Terus dia juga bertanya, dan ini tahun 2010, ini sebelum terpilih Jokowi sebagai gubernur Jakarta ya, belum terpilih juga Ahok sebagai wakil gubernur. Tapi dia bertanya pada tahun 2010, apakah layak ada seorang wali kota, bukan wali kota, di Jakarta gubernur ya, apakah layak di Jakarta ada seorang gubernur yang non-muslim? Walaupun organisasi ini toleran, dan saya juga mengakui organisasi Islam Indonesia sangat toleran, ada juga yang bilang, oh, mungkin tidak layak juga ya. Ada yang bilang, oh sangat layak. Jadi ini adalah sebuah titik perdebatan di dalam organisasi Islam di Indonesia yang saya rasa sangat menarik. Toleransinya tetap toleran, tapi toleransinya berbeda dengan toleransi di barat. Kalau di Inggris, negara di mana saya tinggal dan bekerja dan mengajar,
wali kota di kota London, kota yang terbesar di Inggris, beliau itu seorang Muslim. Dan semua orang di Inggris juga merasa layak ada seorang wali kota yang Muslim. Kalau dia ya berkemampuan yang diperlukan, kan orangnya mengabdi dengan baik, tidak korupsi, sangat rajin, sangat toleran juga, itu layak sebagai seorang wali kota. Jadi mereka sangat tidak mau melihat latar belakang agamanya apa. Tapi di Indonesia toleransinya tidak beda, karena masih mau melihat latar belakangnya seperti apa dalam menilai bagaimana pengabdian mereka. So ini adalah sebuah titik ketidaksamaan antara toleransi yang di barat atau di luar negeri dengan toleransi bersih Indonesia. Okay, as a sample organization, just to give an example, kita tidak harus jauh-jauh, kita bisa melihat ke Al-Qaeda di sini, di Palu. Al-Qaeda ini saya rasa juga toleran, juga multikultural. So even though this organization was founded by Arabs and still protects the tradition of family leadership by Arabs, you've had sekretaris jenderal from Arab, from Tionghoa, from Kaili, orang Ampana, orang Bangkai. You've had so many different people, right? So this is a multicultural organization. Al-Qaeda brings students to Palu from Papua, Kalimantan, Maluku. This is a multicultural organization, and the organization works together across the different cultures to make the students stronger, right? The multicultural exposure in Al-Qaeda adalah sebuah kekuatan terhadap siswa-siswinya, karena mereka dapat social capital yang tidak terbatas etnis mereka sendiri, tapi lebih luas, lebih Indonesia, malah internasional. Al-Qaeda juga dengan sengaja mengerjakan melampaui batas, tidak hanya mereka kerjasama dengan orang di dalam organisasi, tapi mereka ada kerjasama dengan gereja-gereja di seluruh setengah. Mereka ada kerjasama dengan organisasi yang lain, dengan internasional, baik nasional. Tapi itu harus dengan sengaja. Nggak bisa kebetulan ada kerjasama. Harus dengan sengaja ada kerjasama yang melampaui batas. Dan ini saya sangat merasa kalau di Oxford ya. Kalau di Oxford memang mayoritasnya orang Inggris. Saya bukan orang Inggris. Kalau di Oxford malah banyak di antara kawan-kawan saya yang juga lulusan dari Oxford. Kadang-kadang mereka dapat S1 di sana, kadang-kadang dapat S2 atau S3 di sana. Dan karena itu mereka ada jaringannya. Mereka sudah kenal dengan beberapa kawan. Oh, ya saya kenal dengan orang di sini, saya kenal dengan orang di college itu. Kalau mereka mau mengadakan sebuah seminar internasional atau seminar akademik, mereka akan mendatangkan orang-orang yang mereka sudah kenal. Nah, yang mereka sudah kenal mungkin kebanyakan orang Inggris juga ya. Kalau kita mau kerjasama yang melampaui batas, harus dengan sengaja, harus kita hati-hati memikirkan, oh, bagaimana saya bisa melibatkan mereka. Nah, kalau saya mau melibatkan orang yang berbeda dengan saya juga harus, sebagaimana diizinkan oleh teman kita dari Denmark tadi, harus juga integratif, malah inklusif. Bagaimana saya bisa menghargai budaya mereka atau kepentingan mereka dalam mengadakan kegiatan ini. Jadi Al-Qaeda sebenarnya juga sangat pintar dalam itu. Kalau Al-Qaeda ada kerjasama antara agama atau antara organisasi yang beragama, mereka juga dengan sengaja memikirkan bagaimana ada titik pertemuan supaya kita bisa menghindari kekerasan di seluruh dunia ini. Bagaimana bisa ada titik pertemuan supaya kita bisa menguatkan semua orang di seluruh tengah tidak melihat basis etnisnya atau basis agamanya. Itu dengan sengaja dari organisasinya, tidak bisa kebetulan. So, sebagai kesimpulan, kata terakhir, Islamic organizations have the potential to be the leaders of multiculturalism in Indonesia. But this requires conscious effort. You have to think through it. Nah, for a final word, saya telah tulis di sini beberapa bahan bacaan yang berbantu saya dalam mengumpulkan seminar hari ini, menyediakan seminar hari ini. Nah, ini filenya ada juga dengan panitia, kalau ada yang mau minta bisa minta langsung ke panitia. Kalau ada yang mau kontak saya, thank you.
ada juga informasinya di sini, alamat email saya atau laman web di mana bisa baca lebih banyak informasi mengenai penelitian saya. Saya ingin memohon maaf kalau ada yang kekurangan, kesalahan dalam materi ini, dan saya juga sangat senang kalau ada masukan, kalau ada perdebatan antara kita kawan-kawan untuk mendalami isu-isu yang sangat penting hari ini, menguatkan social capital untuk pluralisme dalam umat Islam. Terima kasih banyak dan selamat siang.